Bose ada jamuan makan siang sama Pak Wali Kota Bandung. Pak Wali, assalamualaikum Pak Wali. Bose sama Pak Wali Kota. Ya medium well nih. Lewat semua stik Jakarta lewat. Enggak tahu apa sayang. Mempunyai bakat kedekatan dengan semua vokalis Dewa 19. Bose sudah selesai jamuan makan siang dari Pak Wali Kota, guys. 1, 2, 3. Alutri. Assalamualaikum guys, selamat siang. Setelah duhuran, Bose ada jamuan makan siang sama Pak Wali Kota Bandung. Makan siang sama Pak Wali bersama Nyonya dan Muhammad Ali juga guys. Assalamualaikum Pak. Alutri, assalamualaikum Alutri. Salam. Alutri. Mulus. Pak Wali, assalamualaikum Pak Wali. Dua kali itu Pak Wali Bapak. Yang lalu-lalu kan Pak Wali Kota. Pak Wali guys. Aiwan guys, Aiwan. Wah juara. Prosop 1. Siap. Pergerakan. Assalamualaikum Teh. Wah ini bintang tamu. Permisi. Si Mbak. Bose guys. Bose sama Pak Wali Kota. Ini Pak Yodi teh ini yang di sana Malangbong depan ini. Aduh, D1. Eji. Gimana udah grafik, Bro? Dulu beres. Aku melihat ini mobil itu 100 km/jam. Sakti gak habis-habis. Berarti banyak. Sakti gak habis-habis gila. Di situ patut gak besar. Di Indonesia gak pernah peternakan sapi. Sapi. Sekarang di mana nih, Pak? Penyumbang polusi paling besar di dunia. Dari CK. Jadi CK sapi itu penyumbang polusi terbesar setelah yang BBM itu, karena kan di dunia, di Amerika terutama, makanya apa namanya dulu kan daging semuanya, terus akhirnya banyak pembangan di ayam. Cuma kan ini ya namanya karena gitu, ada sebagian kan kayak kita itu kan isu peternakan itu kan agenda adalah environment, lingkungan, kedua juga masalah animal liberation. Ada sebagian orang yang memang nggak senang
ternak itu dipotong gitu. Mereka guess, mereka akan memunculkan isu masalah karena mereka nggak makan daging kan. Bukan pernah bilang orang barat sekarang vegetarian nggak mau makan kambing. Terus kalau kambing nggak dimakan sama manusia, overpopulasi, di mana mana kamu lihat kambing kan? Pasti itu nggak jalan. Karena di sana itu memang udah daging kan masih 2,6 kilo per kapita per tahun makan dagingnya, masih murah. Yang domba itu saya kasih hanya 12 ekor betina garut. Tapi kalau domba garut penjaganya saya kasih 20 betinanya. Kalau enggak kandangnya rusak. Cero. Ini kuat yang ada. Kala ini. Jadi cero maksudnya ngelain. Gak ikutan lah. Bombanya tetap dipenuhi. Jadi kita gitu, kenapa domba garut agresif itu? Jadi hasilnya itu memang nggak cuma domba garut juga. bukan saya loh, ya. Tapi ada darah garutnya kan? Ada darah garut. Kayaknya ada warna aja. Agar. Jadi paling mandangol orang Garut ya. Jadi paling jadi istilahnya itu kalau di Buntan ya teh ya kan gitu. Jadi Garut itu Sumatera utaranya Jawa Barat gitu. Kalau udah Ciamis, ya. Asik itu kayak Sumatera Barat. Dagangnya jago itu mah. Tapi kalau Garut aku mah arahnya ke Tasik. Ke Tasik. Kurang agresif saya. Ini perbatasan ya. Kalau itu perbatasan Garut, Sumedang, Tasik, Majalengka. Tiga itu, Malambung itu. Tapi Garutnya filosofi gerakan anti rudet. Makanya orang Garut mah gampang gerakan anti bertengkar. Johan diomongin deketan gitu. Betul. Biasanya lembek, tapi saya potongin jadi lemcok. Domba itu apa ya? Kalau ini sapi. Sapi. Ya. Bikin well. Ya kita bikin agak ya medium well nih. Jadi 400 gram. Ini mungkin sekitar 600 bone in ya dengan tulang. Nah, ini aja. Biasanya yang lembreknya juga saya potongin, tapi ini udah bisa makan nih. Udah, silakan. Makan aja. Bukan saya lapar. Makan aja lah. Bro, ini sama. Ini sapi ini. Oh, enak. Tadi sudah. Mama lah menjaganya. Oke, bentarnya. Berarti gua aja ini ada tenderloinnya tanpa lemak. Iya, saya senang lemak. Kimi kuri. Thank you.
Nah, makan dulu, guys. Ya, ikutan dulu. Sundar. Ayo, Mang Yoga. Wah, ini main mulut di sini. Ini tenderloin ini nih. Sapi ini kan. Kalau kita bisa bikin Indonesia, import kita. Assalamualaikum Bang Bija. Makan siang dengan Pak Wali Kota Bandung. Langsing prosop satu, prosop satu. Terima kasih Pak. Thank you.
lewat semua stick Jakarta juga lewat. Gak tau ada apa-apa sayang. Jadi sebetulnya tenderloin itu ada, cuma nggak pernah dijelasin. Ah, waktu masih ada, masih ada. Orang dia yang bilang itu kalau kalau sampai nggak laku, nah ini bukan nggak laku lagi, hubaris. Grafi yang pers itu kan kelihatan tiba-tiba ini kita lagi di mana-mana. Nah, aku udah bikin konsep kali Pak Dewa. Gue sih sudah selesai jamu makan siang dari Pak Wali Kota, guys. Masih sarung tangan lah. 1, 2, 3. Alutri. Ya, udah. Ya, udah. Jangan dengerin aja. Firsa terpantau, guys, Firsa. Alex Sumatera Utara. Oh ya. Kan lupa orang lain. Guys, inilah pemandangan Ali mempunyai bakat kedekatan dengan semua vokalis Dewa 19. Kedekatan Kak Ali dengan Kak Pija. Wes fokus, wes. Dagingnya lokal, tapi ya kita nggak kayak pasar becek. Domba 1 kilo. Tapi nggak banyak kan dagingnya? 10.000. Ayo, silakan. Ini timnya. Ya, makasih. Alutfi terpantau dengan Kak Pija. Mau ada proyek apa? Wah, saya nggak tahu ini, guys. Ada pergerakan penting. Ah, duluan ya. Nuhun Alutfi, nuhun. Ayuan. Iya. Teh ya teh. Siap. Ayo pegangin, Mbak. Ali. Terima kasih. Kita minta fotonya. Minta fotonya ya. Mas Mehmet, makasih ya. Silakan. Yuk. Baik, ya. Pak, makasih ya, Pak ya. Iya, makasih. Pokoknya, sama-sama ya. Ya. Sukses terus. Beasiswanya makasih. Sama-sama ya.